Alhamdulillah, mencuri adalah suatu perbuatan yang berdosa. Mencuri juga sangat dilarang dalam agama. Bahkan di dalam hukum Islam, mencuri itu bisa mendapatkan hukuman seperti potong tangan. Tapi ada satu mencuri yang dia membuat dirinya, hatinya merasa bahagia, yaitu mencuri hati. Mencuri hati bisa jadi adalah mencuri hatinya para orang-orang soleh, mencuri hatinya ulama, mencuri hati para aulia, atau yang paling luar biasa adalah mencuri hatinya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.